sehat, tingginya kadar gula darah yang tidak bisa dikontrol bisa memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus. Bahkan untuk saat ini di Indonesia, penderita diabetes mellitus itu angka kesakitannya sudah mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Dan ironinya usia-usia produktif pun saat ini sudah mengidap penyakit diabetes mellitus tersebut. Nah, bersama saya Nikta Gina. Dalam obrolan dokter kali ini, kita akan ngobrol dengan praktisi-praktisi kesehatan yang akan hadir sesaat lagi. Kita akan membahas tentang cegah, obati, dan lawan diabetes bersama Herbal Soman. Tapi sebelumnya, kita lihat video berikut ini: mitra sehat, diabetes mellitus masih menjadi persoalan kesehatan serius dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada di urutan keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Data WHO memperkirakan jumlah penderita diabetes militus tipe 2 di Indonesia akan meningkat signifikan hingga 21,3 juta jiwa pada 2030 mendatang. Diabetes terjadi biasanya disebabkan oleh keturunan, pola makan tidak sehat, kegemukan, Infeksi pada kelenjar pankreas dan kurang aktivitas fisik seperti olahraga, gejala yang biasa dirasakan adalah kelelahan yang berlebih, sering buang air kecil, haus, dan mulut terasa kering, serta penurunan berat badan. Yuk, cegah diabetes dari sekarang dengan rutin cek gula darah Anda. Jalani diet sehat dan berolahraga secara teratur. Cegah obati dan lawan diabetes. Pemirsa ngobrolin mengenai diabetes mellitus atau yang sering di masyarakat adalah kencing manis ini sedikit menakutkan sekali. Karena tadi kalau disampaikan dokter Nikta Gina bahwa tingginya penjumlah dari sejumlah masyarakat yang terkena diabetes ini menjadi ibu dari semua penyakit. Sehingga bisa muncul penyakit-penyakit lainnya. Tapi mitra saya tidak usah khawatir karena hari ini saya Reska Herlambang sudah hadir bersama dengan praktisi kesehatan dan yang paling pasti tuan rumah kita sudah ada dokter Gina. Gina, ah, aku agak ya. lemes deh Gina hari ini Gina. Kamu lemes kenapa? Eh dibilang banyak pikiran juga enggak Gina tapi sering buang air kecil dan yang paling parahnya sering lapar Gina. Nah, bahaya itu loh. Itu bahaya kenapa? Ya bahaya. Kurang makan atau kurang apa nih? Loh, bukan. Kurang makan, kurang duit kayaknya ya. Hmm, bisa Aduh. Jadi sih. Enggak, tapi kalau menurut gejala yang tadi kamu sampaikan itu ya, kayaknya itu bisa jadi penyakit diabetes loh. Yang benar, Karena kalau penyakit dokter. diabetes gejalanya itu bisa seperti itu. Jadi bisa lapar, ya. terus sering lelah. Sering lelah, tapi terus paling sering buang air kecil. Buang air kecil. Nah, Kadang lagi nonton TV, lagi main handphone, tiba-tiba balik air kecil buang air kecil, lagi. kecil. Itu bisa termasuk kategori diabetes? Gak bisa, sih? tapi kamu udah cek ke dokter belum? Sejauh ini sih belum. Nah, pas sekali. Karena hari ini kita akan ngobrol dengan praktisi kesehatan kita mengenai the mother of diseases. Ibu dari segala penyakit yaitu diabetes mellitus. Nama awamnya apa mungkin banyak yang gak manis mitra sehat. Gitu nah, ya. itu dia. Kalau gitu, selamat datang. Kita ucapkan kepada... Dr. Grace Maria Salindeho, MKES, dokter keluarga BPJS Kesehatan ya, sekaligus juga konsultan medis untuk PT Soman Indonesia dan juga Mbak Pramesti Nindianingrum, AMG, SOS Ahli Gizi sekaligus juga produk konsultan PT Soman Indonesia Selamat datang Dr. Grace dan Mbak Amin jadi okay. pas banget ya Reska hari ini mampir ya. ke tempatnya Gina dan gue ketemu dengan dokter juga Ahli Gizi yang tepat sekali. Benar ya. nih Reska berarti harus tanya sama Dr. Grace jadi Dr. Grace sebenarnya nih gimana sih cara kita tuh bisa mendeteksi gejala dari penyakit diabetes, tanda-tandanya tuh sebenarnya seperti apa dan juga bagaimana kita kalau misalnya belum terkena kita bisa mencegahnya dan kalau misalnya akhir kira sudah terkena bisa nggak sih kalau kita mengobatinya itu dengan berbasis herbal? Ya. Uh, jadi begini dokter Gina, ya. saya langsung ke pokok persoalan bahwa penyakit diabetes ini sudah sangat merakyat penyakitnya. Betul. Karena saya sebagai dokter keluarga BPJS Kesehatan setiap hari saya ketemu dengan pasien diabetes. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Reska tadi adalah benar, sering haus, sering kencing, sering lapar. Tapi ada lagi sering kesemutan. Waduh, sekarang kejalannya harus harus ya, kalau, iya. hmm. kalau sering kesemutan ya. harus diperiksakan. Tanda tiga itu sudah benar, ya. Tapi sekarang mulai lagi kepada tanda kesemutan. Ketika kesemutannya tidak hilang dan diperiksa kadar gula darahnya ternyata itu tinggi dan mulai dari usia produktif di mana dulu belum terkena sekarang sejak umur 20-an sampai 40-an 50-an sudah terkena. Kasus ini sangat banyak di Puskesmas dan juga di praktek saya. Waduh. Iya, sangat Jadi menakutkan. iya. itu benar gitu ya. Iya, benar. Ya. Makanya mungkin ini yang dibilang bahwa diabetes mellitus sebagai Betul mother of sekali, disease dokter ya. Gina dan dia seperti gunung es sebenarnya. Dia baru kelihatan permukaannya. Kita belum deteksi dan screening di bawahnya itu sangat banyak. Hmm. Jadi artinya dari lapisan juga banyak ya. Tapi dokter Gina dan juga dokter Grace ya kalau kita bicara mengenai tentang diabetes mellitus ini banyak yang bilang juga selain ibunya dari penyakit juga bisa dibilang sebagai silent killer ya dokter ya. Yeah. Orang kadang udah tahu kena diabetes dulu baru tahu gitu bahwa dokter, nah itu bagaimana sih dokter? Apakah memang tidak ada gejala-gejala awalnya? Gejala awal ada ya, tetapi karena mereka kebanyakan takut ke dokter, takut ketemu apa sakitnya. Justru ketika sudah parah sekali baru ke dokter iya, ketemu betul. gula darahnya sudah 500 betul betul sudah 600 nah di situ sudah komplikasi karena dia sudah mengidap bertahun-tahun jadi sudah terlambat ya dok ya, bak, ya datang jadi ya. yang paling terbaik yang diluncurkan oleh Kemenkes sekarang apa kita mencegah jadi lebih cara baik dari, dari mengobati rutin uh, cek kadar gula darah Uh, itu agak sedikit panjang kalau cara mencegah Karena kita akan terkait dengan singkatan dari cerdik Oh apa itu? Nah, itu program Kemenkes dokter ya. C itu cek kesehatan secara berkala okay. Jika Anda sudah berusia 15 tahun ke atas 15 tahun ke atas kita screening ke dokter Kita ukur tekanan darah, ukur gula darah E nya enyahkan asap rokok okay. R nya kita rajin aktivitas minimal 30 menit sehari. sehari. D, diet. Nah, terkait diet ini, kita kadang-kadang nggak -kadang nggak tahu dokter, ya, Amariska. Kita makan kadang-kadang asal kenyang, bener nggak? Iya, betul. Iya. Terus yang penting enak kadang. Iya. Itu yang paling bahaya gitu kan. Nah, iya. Nah. Nah, Di situ diet yang tidak benar juga mempengaruhi, karena D-nya itu dari kata cerdik, D-nya adalah diet. Disitulah kita membutuhkan salah satu bahan yang kita harus masukkan diet yang lengkap itu terdapat di dalam soman. Oh. Iya. Terus saya lanjutkan lagi i istirahat yang cukup. Karena kerja yang forsir walaupun dapat duit banyak tetap ujung-ujungnya bisa menyebabkan bahaya untuk diri kita sendiri. Yang terakhir adalah k, kelola stres. Jadi kalau stres jangan disimpan sendiri. Cari teman curhat. Oh, iya, nanti teman dokter deh kalau stres. <laughs> Akhirnya kita udah curhat teman kita yang stres ya. Betul. Jadi stresnya pindah. Pindah gitu. yang ya penting kita sehat. sehat ya. Harus cerdik gitu ya Betul kalau katakan, dokter. Betul sekali. Nah, kalau tadi dokter Grace membahas soal diet kan, harus berarti kita bukan hanya makan asal kenyang gitu ya, ya Dok benar ya. Iya benar sekali, Dok. Mbak Ame iya. sebagai ahli gizi nih, kalau boleh tahu nih kira-kira makanan atau minuman yang berbahaya sekali lah yang paling jahat yang bisa memicu terjadinya penyakit diabetes tuh apa sih? ya kalau diabetes pasti identik dengan yang manis-manis ya kita udah nggak boleh lagi makan yang manis-manis. Hmm. nah kita juga harus tahu dan juga e, mengetahui ya bahan-bahan makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi atau yang rendah. karena indeks glikemik ini ini yang menentukan e, seberapa cepat sih bahan makanan itu dirubah menjadi glukosa di dalam tubuh kita. semakin tinggi indeks glikemiknya semakin juga cepat lonjak kan kadar gula darah. Nah indeks glikemik yang normal itu harus di bawah 55. Seperti kayak roti gandum, terusnya oatmeal, lalu juga yang eh, yang gandum-gandum seperti itu ya Jaging. jagung yeah, yeah. terusnya ubi nah itu yang indeks glikemiknya itu yang rendah lalu ada juga yang indeks glikemik yang tinggi yang harus kita hindari seperti karbohidrat sederhana kayak nasi putih Waduh, enak mie itunya. rebus Aduh. <laughs> pasta nah itu nah itu yang harus dihindari karena semakin tinggi indeks glikemiknya berarti uh, perubahan kadar gula darah kita tuh akan semakin cepat gitu jadi uh -huh. um, Menyebabkan lonjakan kadar gula darah, oh, makanya betul. itu harus dihindari makanan-makanan seperti itu. Nah, kalau buah-buahan yang harus dihindari itu seperti kayak pisang lalu juga mangga, terusnya klengkeng. Nah, itu memiliki kadar gula yang tinggi, zat patinya atau karbohidrat sederhananya itu cukup tinggi dan itu yang memang harus dihindari untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes. Iya, Begitu. betul sekali. terkena diabetes. Benar. Sama, sama kayak di klinik aku juga kalau misalnya lagi musim mangga, nah. biasanya tuh penderita-penderita diabetes pada datang. Pada datang ya? Iya, karena ternyata mangga itu salah manga, satu yang gitu indek, ya, iya, oh. indeks glikemiknya cukup tinggi ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada, nih, uh, kayak orang-orang tuh, beberapa orang yang aku temuin, mereka tuh menganggap kayak, "Ah, gulanya masih di bawah, ah, misalnya 200 ratus, ah, masih naik sedikit tuh, kayak gitu <laughs> jadi kan?" Ya, iya, yeah, gitu jadi kayak, ya? ah, masih beda-beda tipis lah gitu. Jadi, hmm. kayak masih belum mau minum obat, atau mungkin belum mau melakukan uh, pencegahan <tuk> atau terapi gitu. Jadi, sebenarnya, nih, kalau buat masyarakat luas, biar tahu, nih, dok batasan itu berapa sih yang berbahaya kadar ya. gula darahnya gitu dan komplikasi apa sih yang mungkin bisa terjadi kalau akhirnya kita tidak menanggulangi dari awal gitu sih ya, pertanyaan dokter ini? bagus sekali ya karena pertanyaan itu yang harus diketahui oleh masyarakat jadi kita harus tahu kriteria dari WHO itu dulu kadar gula yang normal pada orang normal yang puasa 12 jam yang belum terkena diabetes mellitus berapa dia harus berkisar di 70-99 mg per desiliter, itu yang tidak terkena diabetes. Okay. Ketika dia sudah makan, 2 jam sesudah makan, dia tidak boleh lebih dari 126. Tolong dicatat, karena itu bukan patokan saya, patokan WHO resmi seluruh dunia. Jadi, hati-hati kalau ada pasien datang, dia udah makan, dokter saya mau periksa, dokter Gina, kadar gula saya. Dokter periksa, loh kok 150? Ya. Dokter harus melakukan 2-3 kali pemeriksaan. Kalau tetap begitu, ada yang namanya lebih dalam lagi, kita periksa HbA1c, oh ya, HbA1c. itu menentukan bahwa dia sudah terkena atau belum. Biasanya sih HbA1c-nya sudah lebih dari 7, sehingga kita harus mengobati. Makanya kenapa saya bilang soman, karena soman ini sudah sudah teruji ya sudah lulus klinis di Universitas Gadjah Mada untuk menurunkan 30% angka gula darah bagi pengguna soman dibandingkan bagi yang tidak menggunakan soman. Baik, jadi Wah, artinya biasa. penyembuhan ya. juga jauh lebih cepat gitu ya. Iya, dokter, terutama dan penurunan kadar gula benar tadi sekali. gitu. Dan saya tidak hanya bicara pasien saya selain obat dokter yang diberikan secara rutin oleh saya, saya kombinasikan, kombinasikan dengan soman. Dan dari 9, hba 1 saya sekarang sudah menjadi 6,5. Gluquidone obat dokternya sudah lepas, sisa metforminnya 3 kali 1 Lama-lama metformin akan saya lepas kalau HbA1-nya semakin lama semakin turun. Itu kasus yang sangat sering, tiap hari dokter terjadi. Kadang-kadang hati saya miris. Kalau dapat dia sudah dalam keadaan komplikasi. Dok, mata saya sudah kabur. Dok, saya sudah... Oh, uh, macam-macam itu, ya, tinggal berdoa karena sudah komplikasi ya, lagi, karena sudah ya, nggak ya. berdoa, berdoa apa nih Dok ya, berdoa biar berdoa diberikan ya. panjang umur biar sembuh, <laughs> sehat selalu karena agak horor juga gitu <laughs> ya. tapi ini dokter gina juga dokter Grace <laughs> ya saya, saya berdoa kalau udah dapet yang komplikasi <laughs> begitu ya Tuhan ini sudah komplikasi berarti dokter plus juga mendoakan gitu tapi dokter Grace dan juga dokter gina kita kalau bicara mengenai diabetes tadi kalau menyampaikan bahwa soman ini artinya sangat membantu sekali tapi kan diabetes ini kan terbagi menjadi dua ya dokter ya ada diabetes tapi basah juga kering tapi nanti kita akan tanya lagi Selanjutnya bersama The Dr. Kris dan juga Dr. Gina. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. So Man. Man. Jamu tetes sejatinya teman. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuhmu Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krishna, dari Solo, keluhan saya, semua setelah saya mencoba Soman. Hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat, silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia berlokasi di Gorontalo. Area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ya Mitra Sehat kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Dan kali ini kita lagi ngobrol tentang cegah obati dan lawan diabetes bersama praktisi kesehatan kita ada dokter Grace dan juga Mbak Ame. Kita lanjutkan aja gimana nih? Bener banget okay. dokter Gina. Aku punya pertanyaan lagi nih dokter Grace ya, nih. Kita sebagai dokter tuh kadang-kadang suka bilang sama pasien bahwa ibu bapak kalau sudah terkena diabetes penyakit ini tuh tidak bisa sembuh total ya. hanya bisa dikontrol. Jadi ya. pernyataan itu sebenarnya benar atau salah? Benar. Sih? Tetapi ada salahnya juga. Bapak kalau itu. dia mau sembuh total ya. dan dia menjalankan semua lima langkah tadi cerdik, dia bisa bebas dari obat dan pengeluaran insulinnya kembali normal karena dia diet, olahraganya, tidurnya, kelola stresnya semua seimbang. Dia bisa oh, terlepas. Okay. Ada satu kasus saya di Puskesmas, dia bisa terlepas tapi dia lakukan dengan rutin dan itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Tapi ya? tidak akan kembali gitu dong. Tidak. Tidak. dia aja udah punya cikal bakal diabetes, udah ada kerusakan. Dia bukan di lagi cikal bakal, gitu. dia sudah diabetes. Dia sudah diabetes, tapi dia lakukan lima ini, ya nutrisi yang sehat termasuk di dalamnya herbal soman ini. Jadi cerdik, jadi oh, ya? memang harus betul-betul dipatuhi betul, tahapannya betul. Iya, Gris ya? Iya, nggak bisa ngomong di mulut tuh saja ya. Jadi cerdik itu betul-betul kita harus cek kesehatan tiap bulan dia ngecek. Enyah kan, dia tentu perempuan tidak merokok, ya. Dia lakukan rajin aktivitas setengah jam dia senam. Nutrisi yang dia makan dia jaga seimbang dengan kadar insulin yang keluar, ya. Oh. Kelola dia, kelola stresnya sehingga dia bisa bebas dari obat yang dia gunakan, cukup herbal soman saja untuk memelihara, sehingga tidak kembali lagi. Tetapi yang manusia, manusia demikian sangat sedikit, Betul, sangat iya. amat jarang benar, yang benar. ada tuh yang bandel-bandel. <laughs> Padahal akan lebih baik daripada kita minum obat diabetes Bener, seumur hidup Mendingan iya. melakukan cerdik seumur hidup gitu iya. ya, cerdik, ya? Dan soman, nah, pasti, iya. banget, cerdik dan soman gitu Nah betul sekali Cerdik dan soman Gaya ya, ya, hidup juga harus diwaspadain untuk mitra sehat betul. menyaksikan kita ya Jadi pintar-pintar ya. memilih pergaulan Betul kan? Dan pintar-pintar memilih eksis kopi juga Betul sekali iya. yang pahit aja ya gak apa-apa ya Nah kalau uh, berbicara soal pengobatan herbal bisa ya. dibilang soman ini uh, adalah salah satu uh, cara untuk pengobatan herbal kan ya dok ya. ya. Apa soman memang sudah benar-benar teruji secara klinis gitu untuk ya. apa ya untuk pengobatan salah satunya misalnya untuk membantu penyakit diabetes. Jadi intinya soman ini jamu tetes yang dapat menurunkan kadar gula darah sebanyak 30%. Dan itu sudah dilakukan uji klinis di Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Rumah Sakit Sarjito oleh seorang profesor. ya oh, okay. Profesor Ikawati. Dan dibuktikan mereka yang meminum soman sama kelompok yang tidak meminum soman semuanya sakit diabetes. 30% kadar gulanya lebih turun daripada yang tidak meminum soman. Sudah dibuktikan. Wow, sudah jadi uji klinisnya, uji klinisnya ya. sudah ada walaupun dia masuk golongan jamu. Sebenarnya oh. yang sudah ada uji klinis masuknya ke fitofarmaka. Yeah. Uh -uh. Tetapi walaupun belum masuk fitofarmaka walaupun sudah ada uji klinis kita patut berbangga jamu yang sudah ada uji klinis satu-satunya mungkin baru soman. luar biasa. Ini ya? pilihan ya. yang sangat tepat ya, Dokter. Benar sekali. Nah itu aku jadi penasaran tuh Mbak Ame, kan dibilang bisa menurunkan kadar gula darah sampai 30%. Kurang lebih 30%. Cara kerjanya gimana ya? Iya, jadi cara kerja dari herbal soman ini ya, ini cara kerjanya unik sekali ya. Karena soman ini kan terbuat dari 39 macam buah, sayur, dan rempah. Kita proses secara bioteknologi modern hingga mendapatkan pH 9,1 sampai 9,4. Nah kalau pH-nya sudah basah seperti itu, partikelnya sudah sangat sederhana, jadi sudah semi partikel Begitu kita konsumsi, kita minum, itu langsung uh, bisa beradaptasi dengan tubuh kita, terusnya dia memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau masalahnya adalah diabetes, berarti kan masalahnya di mana? pankreasnya ya, kan ya? ya. Nah, pankreas ini yang tempat untuk membentuk insulin, ini tidak bisa bekerja dengan optimal, makanya harus diregenerasi, harus diperbaiki supaya pankreas ini bisa menghasilkan insulin lagi dalam jumlah yang cukup dan juga kualitas yang baik. Nah, karena ada proses perbaikannya ini sehingga orang-orang yang terkena diabetes, diperbaiki nih pankreasnya supaya dia bisa pada saat kita makan karbohidrat atau makan yang manis-manis, terus ya kadar gula itu masuk, ini langsung dirubah menjadi energi, langsung dimasukkan ke dalam sel. Karena glukosa itu kan fungsinya sebagai energi, ya, buat sel tubuh kita. Nah, itu supaya uh, pankreas yang bekerja dengan baik, seperti semula ya, harus diperbaiki. Rasoman nah, ini kerjanya itu sangat fundamentalis, jadi langsung ke dasar dari penyebab penyakitnya. Itu Sumbernya apa? Sumbernya yang betul di sekali, ya, bukan bah, hanya itu memperbaiki kayak dari sel -sel. dalam, gitu ya. ya. Iya, betul. berarti bukan ya, hanya kayak gimana nurun, iya, ya, betul, tapi betul. Mbak Ame ini ya. menarik, ya, karena kan juga tadi yang disampaikan di awal tadi bahwa penderita diabetes hmm. ini juga memang harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan juga. Ya, Diet yang salah juga bisa menimbulkan juga penyakit yang lainnya, apalagi ya. kalau salah pilih buah gitu. <laughs> kalau sekali. dalam soman ini kan ya. terkandung banyak sekali kandungan hmm. buah-buahan dan juga ada sayur juga. Ya. Nah, ini bisa jelaskan, ini Mbak Ame khasiatnya bagaimana? Iya, soman kan memang terbuat dari buah sayur dan rempah, tapi buah-buahan yang ada di soman itu bisa membuat kadar gula darah kita menjadi normal dan juga menjadi turun. Seperti ada e, kayu manis. Kayu manis itu bisa untuk sebagai sensitivitas dari insulin kita. Lalu ada mengkudu juga, terus ada bahan seperti apel. Itu apel kan e, antioksidannya tinggi. Terus dia sangat baik sekali untuk bagi yang diabetes. Nah, dari kesemua ke-39 macam bahan ini, ini dia berfungsi untuk dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita. Sehingga pada saat sudah ada perbaikan pada pankreasnya, kadar gula darah bisa menjadi normal kembali. Nah, yang kita perbaiki itu adalah dasarnya. Jadi enggak kita perbaiki hanya menghilangkan gejalanya saja. Berbeda dengan kita kalau konsumsi obat-obat medis atau obat kimia, hanya gejalanya aja yang dihilangkan. Terus hanya mengontrol kadar gula darahnya aja supaya normal. Pada saat kita enggak minum obat, gula darah langsung melonjak. Karena tugasnya obat itu mengontrol. Nah, Dan ketergantungan juga ya. Betul Mbak sekali. Ya. Nah pada saat kita mengkonsumsi soman, memang pada saat awal minum soman, itu nggak langsung kadar gula darah kita turun ya dokter ya. Nggak uh. langsung drastis. Tapi ada prosesnya, ada, proses. ada tahapannya. Uh, uh, uh. Makanya pada saat uji klinis kemarin, itu kita lakukan selama 3 bulan. Jadi setiap bulan itu ada penurunan 30%. Jadi bulan pertama turun 30%, bulan kedua turun 30%, nah bulan ketiga juga sama turun 30% sampai lama-lama, Uh, itu bisa normal dan dengan catatan harus cerdiknya dokter itu harus, harus dilakukan. Betul, ya. Betul. Jadi harus kombinasi antara yeah. lifestyle dan juga uh, pengobatan gitu ya seperti itu ya dok ya. cerdik soman gitu ya. Iya cerdik soman. Oke baiklah Mitra Sehat. Habis ini di segmen ketiga kita akan ada fakta-fakta tentang makanan dan minuman yang bisa memicu penyakit diabetes mellitus. Terutama untuk makanan minuman yang suka Anda makan di sekeliling Anda. Ayo seperti apa ya. Nanti kita akan kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu Tetes. Soman, sejatinya teman. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati? Gak pernah bohong. pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Ya Mitra Sehat, kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Dan kita masih tetap dalam pembahasan cegah, obati, dan lawan diabetes. Untuk segmen kali ini, kita akan mempraktekkan sekaligus ngobrol-ngobrol tentang fakta seputar kesehatan. Sekaligus juga kita akan memberikan tips bergaya hidup sehat. Dalam segmen, lihat faktanya. Oke okay, baiklah kalau gitu Mbak Ame, Halo. Apa nih kira-kira fakta yang mau ditampilkan hari ini nih? Nah hari ini adalah di karbohidrat. Tadi kan kita bahas tentang indeks glikemik. Betul. Ya. Nah, ya. Ini ada bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi seperti nasi putih Aduh, ya. Kesukaan ini kesukaan ya? orang Indonesia Pastinya. harus makan nasi putih. Kalau belum makan nasi, mm -hmm. ibarat kata belum makan. Belum makan. makan ya. gitu. Padahal indeks glikemiknya sangat tinggi. Jadi perubahan kadar gula darahnya itu cepat sekali. Okay. Dan ini amat. Sangat harus dihindari bagi penderita diabetes. Nah, hmm. penggantinya apa? Berarti harus yang indeks glikemiknya rendah, hmm. yaitu yang di bawah lima. 55. Ini ada contohnya ya seperti ada kentang rebus ya. Mm -hmm. Lalu juga ada ubi ungu, ini indeks glikemiknya itu masih di bawah 55. Ubi cilembu gimana? Mm -mm, ubi cilembu itu agak tinggi tapi masih boleh Masih gitu. boleh. Okay. Kalau ubi jadi kita ganti dengan umbi-umbian ini. Kalau tadi roti gandum susah dapetnya, terus yeah. yang oatmeal susah nih gimana? Nah, ada ubi, ada kentang itu bisa sebagai penggantinya. Betul, diganti gitu. sama mie boleh ya, Mbak ya? Tidak boleh, oh, boleh. <laughs> Nah, ini ada uh, ini makanan yang suka kita makan nih sehari-hari. Iya, betul. Ada mie, lalu ada nasi. Digabung gitu. Digabu. aduh enak banget apalagi kalau misalnya di abang-abang tek-tek ya, mm -mm, mm -mm. nasi goreng campur mie goreng. Waduh, nah, sadap banget nah, ini itu rasanya. Nah, ini kan biasanya sarapan kita tuh kayak begini ya. Yeah. Nah, ini sudah double karbohidrat. Berarti sudah kebayang ini uh, indeks glikemiknya tinggi, dan ternyata mie itu indeks glikemiknya lebih tinggi dari nasi putih. Jadi, ya. kalau udah kalorinya tinggi, indeks glikemiknya tinggi, berarti cepat sekali perubahan kadar gula darah kita, sehingga memicu supaya si insulinnya ini tuh... Uh, dibentuk dengan cepat oleh pankreas. Nah, itu kadang-kadang pada saat kita uh, makan karbohidrat yang sangat tinggi, perubahan kadar insulinnya pun juga harus tinggi juga di uh, dibuat oleh si pankreas. Ini menyebabkan akhirnya perutnya jadi sakit, sering sakit perut, terusnya sering kayak oh, kok kayak uh, mual gitu begah. Ya? Nah, itu karena perubahan kadar gula darahnya terlalu cepat. Terusnya sehingga dibutuhkan pankreas itu mengolah supaya uh, ini cepat Diolah itu kalkulasi harusnya, oh, kerjanya, kerjanya cepat oh. sekali. Nah, kalau terus menerus dilakukan, ini akan menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Okay. Gitu, nah, itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu setiap tahun mengalami peningkatan eh, angka pesakitan diabetes. Semakin tahun itu, semakin meningkat. Sekarang ini, diabetes menjadi ke, penyebab kematian nomor tiga di Indonesia dan penderita nomor empat sedunia. Waduh! Tuh, kan itu bukan prestasi loh i bukan prestasi <laughs> walaupun masuk dalam lima besar masuk ya sekali. tapi itu berbahaya nah fakta yang terakhir adalah ini adalah minuman-minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari ini uh, minuman enak-enak banget, banget ya nah kadar gula darahnya uh, kadar gulanya berapa sih ini dia kadar gulanya bisa dilihat di sini ini paling banyak ya minuman kaleng ini sekitar ini 50 gram Oke, okay. gitu. aku boleh agak kesini kali ya, boleh lihat sekali. ya. Okay. Ini sekitar 20 gram, 25 gram, 30 gram, ini 50 gram. Dan ada minuman yang sehat yang tidak ada kadar gulanya, Apa yaitu itu? air kelapa yang asli. Oh. Rasanya manis, yeah. tapi menyehatkan. Air kelapa kemasan biar gampang? Enggak boleh, oh, tetap itu ada pasti ya? sudah ada penambahan zat gulanya. Jadi harus berasal dari kelapa murninya. Oh, gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi segala sesuatu yang mm -mm. alami. Seperti itu kan ada Betul air sekali. jeruk itu. Mm -mm. Kalau bisa jeruk yang alami, Betul jangan sekali. yang bentuk kemasan Betul gitu. Kalau ya. misalnya ada mau minum teh boleh, nggak ada larangan. Tapi jangan pakai gula dan juga yang harus yang asli Begitu. Teh pahit. Jadi semuanya mm -mm. tuh serba pahit ya. <laughs> Betul. Gitu. Jadi hidup-hidup yang pahit itu justru malah menyehatkan, malah menyehatkan ya. Menyehatkan. Yang manis-manis itu yang tidak menyehatkan. Betul sekali. Kan kita harus melihat ke lima tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Betul kalau mau panjang umur mm -hmm. berarti kita harus melakukan cerdik plus soman. Betul sekali. Kalau misalnya mengkonsumsi ini semua banyak-banyak mm -hmm. berdoa aja mudah-mudahan dipanjangin umurnya Betul ya. Betul sekali. <laughs> Dan lagi di dalam soman ini yeah. ada bahan-bahan yang baik. Contohnya air kelapa. Nah soman ini dibuat de dari air kelapa. Okay. Air kelapa ini kan alkalinnya bagus, yeah. dia pH-nya juga tinggi juga. Ini bagus untuk metabolisme tubuh kita. Lalu juga ada ubi ungunya juga di dalam oh. soman. Ada kentangnya juga di dalam soman. Jadi nggak ada alasan tuh kalau nggak minum Soman untuk para penderita diabetes karena memang sangat bagus juga sangat bagus sekali untuk para penderita diabetes. is luar biasa. Terus selain ini mm. nih mbak, kira-kira uh, apa lagi sih yang yang baik untuk dikonsumsi gitu? Uh, maksudnya yang uh, selain Karbohidrat ya. seperti nasi, nasi yang bagus, nasi merah berarti ya? Nasi merah, Jadi, nasi bukan berarti hitam. kita nggak boleh makan nasi kan? Boleh tetap makan nasi, tapi kita pilih nasinya seperti nasi merah. Lalu ya. sekarang juga ada nasi hitam, itu juga boleh dikonsumsi. Atau beras coklat itu juga boleh. Yang kita oh. pilih kadar indeks glikemiknya yang rendah saja. Oh gitu. Begitu. Lalu kalau gula pun juga, uh, kita bukannya tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali ya, hmm. kita tubuh pun juga boleh mengkonsumsi gula tapi hanya 30 gram. Menurut WHO itu hanya 30 gram sehari, sehari. gitu. Nah, jadi kalau kita sudah minum misalnya ini kan sebanyak 30 gram minuman yeah. ini, kita udah nggak boleh konsumsi yang manis-manis lagi. Oh, begitu. Jadi, intinya mm -hmm. sebenarnya masih boleh, mengkonsumsi seperti ini, tapi kita juga harus tahu, ya, batasannya sampai ya, di mana. Betul gitu sekali, ya. bahkan banyak nih, kalau penderita diabetes itu, mereka mengganti gulanya, mm -hmm. jadi kayak gula-gula yang gula diet ya. segala macam. Aku pernah ngicipin gula-gula itu, malah kayak rasanya tuh lebih manis, loh, daripada gula-gula ya. gula pada umumnya. Emang itu betul lebih sekali. aman, gitu ya, Mbak? Uh, ada beberapa yang kita harus waspada karena itu terbuat dari bahan-bahan kimia, ya. Jadi, lebih baik sih sebenarnya manis yang kita gunakan dari buah langsung misalnya jus buah. Itu kan manis buahnya udah kita dapatkan. Yeah. Itu bisa kita konsumsi. Jadi kalau kita mau konsumsi buah ya jangan yang dalam kemasan tapi buah yang kita jus sendiri, yang kita bikin sendiri. Itu lebih aman dan juga lebih menyehatkan. Antioksidannya dapat, yeah. terusnya kesegarannya dapat juga, diabetesnya jauh. Oke, okay. berarti Mbak mungkin punya tips untuk gaya hidup sehat supaya orang-orang nih uh, berubah pola pikirnya. Uh, sebaiknya kalau kita mau gaya hidup sehat pola makannya yang harus diperhatikan yaitu pola makan yang seimbang seimbang karbohidratnya terusnya lemak dan juga protein jadi kalau dalam pola makan kita dalam satu piring itu karbohidratnya itu hanya 30% aja Selebihnya yang 70% itu sayur, terusnya juga lauk pauk dan juga buah-buahan. Dan yang pasti ditambah olahraga yang teratur, terusnya kelola stresnya, terus juga istirahat yang cukup otomatis kita akan menjadi sehat. Dan jangan lupa mengkonsumsi soman setiap hari. Betul. Oke kalau gitu tadi kita sudah mempraktekkan ya kira-kira jadi buat mitra sehat nih semakin terbuka ya pikirannya untuk tidak menggabungkan mie bersama Gak, nasi betul. putih ya kan. <laughs> kalau mau konsumsi minuman-minuman seperti ini dilihat kadar gulanya bahwa sehari kita hanya boleh mengkonsumsi 30 gram ya betul, seperti kan? itu ya. Oke baiklah kalau gitu kita rehat sejenak dulu nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya tetap di obrolan dokter obrolan sehat ala dokter. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, nggak pernah bohong. pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. So, Man, Man, jamu tetes. Soman sejatinya teman. Ya kita kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter semakin tambah segmen aku semakin takut nih kayaknya semakin deg-degan deg aku makin <laughs> merasa bersalah kayaknya pola hidup aku nih kayak udah berantakan gitu kayaknya nggak sehat <laughs> banget gitu apalagi setelah tadi kita lihat perbandingan antara nasi dan sebagainya gitu aduh perlu tanya lagi nggak ya? ini banyak banget yang ditanya dokter. Iyi, Gina. Sih, Apalagi tadi kalau misalnya melihat uh, dokter Gina dan Mbak Ame tadi menjelaskan fakta-fakta gitu ya. Dan ternyata fakta-fakta yang di meja tadi mm -hmm. itu ternyata kebiasaan saya dan yakin juga semua kebiasaan pemirsa juga. Apalagi nasi putih yang panas, mm -hmm. Indomie. Ah. <laughs> Apalagi instan pakai ya? telur, mi instan. Waduh. Apalagi dicampur minuman soda mm -hmm. selesai. Untuk ada dokter Grace di <laughs> sini ya dokter. Dokter ini kan artinya untuk menjaga diri kita ya dokter ya. Terkadang kan namanya manusia gitu. Ya, Ada istilahnya juga melewatin batasan-batasan, misalnya pengen makanan yang ini. Sebenarnya, makanan itu waktunya pada saat kapan saja, dok, yang boleh. Sebenarnya soda, kemudian juga nasi putih, Sebenarnya takarannya seperti apa sih, dok, yang diperbolehkan sebenarnya? Iya, cukuplah satu atau setengah kaleng saja kalau belum mengidap diabetes. Setengah kaleng ya, iya, atau kamu, misalnya kopi, kamu encerin, jadi nggak terlalu manis kalau misalnya mau pakai gula bukannya kita nggak boleh makan itu sama sekali, boleh, tapi kita uh, cari jalan. Misalnya demennya kopi, kopi gula, kopinya jangan terlalu kental sama gulanya, kita encerin. Baik, berarti kalau nongkrong okay. ajak dokter Grace Ajak dokter, dokter Grace Ya dokter ini aman nggak? Kalau aman baru minum Iya <laughs> benar aman, Sama kasih tambahin soman Tambahin <laughs> soman soma juga soma. ya. Tadi Reska pas dibilang nah makan nasi, maka nasi mm -hmm. boleh, segala boleh Tapi setengah kalek. Mm -hmm. Mukanya langsung Kayanya kurang kenyang. cuma lewat dua kalau setengah kaleng gitu ya. <laughs> tapi hati-hati hati-hati juga Loreska, karena diabetes itu juga bisa uh, berkomplikasi dan menyerang vitalitas dari pria ya. Dok iya ya? benar sekali. Nah, Betul. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap komplikasi seperti itu dengan soman juga bisa membantu penyembuhan, Dok. Intinya vitalitas pria ya, kita sudah dewasa. Berarti kita berbicara tentang alat kelamin pria. Iya. Disfungsi ereksi adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes melitus. Kenapa dia disfungsi ereksi? Tidak bisa berdiri lah. Karena penis itu terdiri dari corpus cavernosa, isinya seperti spons yang memberdirikan itu pembuluh-pembuluh darah. Jika kadar gula di dalam pembuluh darah itu tinggi, pembuluh darahnya tidak akan sanggup menutrisi oksigen. Ke spons tersebut, sehingga terjadilah disfungsi ereksi tersebut. Itu jalan Wah. ceritanya. Itu bahaya, ya. Bahaya juga, yeah. karena juga kebanyakan, misalnya bagi penderita diabetes, karena merasa disfungsi ereksi tadi, yeah. dia konsumsi obat-obat kuat, dokter. Nah. nah, ini timbul masalah baru, dokter. Apakah memang yeah. jadi solusi juga, dokter? Ya, yeah. saya bersyukur ada pasien yang berani konsultasi sama saya, walaupun dia pria, dia tidak malu-malu. Dia bilang hubungan dengan istrinya sudah mulai renggang karena diabetes melitusnya. Nah, setelah saya jelaskan kalau diabetes melitus Bapak itu terkontrol di dalam batas normal, disfungsi ereksi itu akan hilang dengan sendirinya dan dia terapkan. Ya. Dan benar, HbA1c-nya sudah di bawah 7, dia sudah bisa melakukan lagi hubungan dengan istrinya. Ya. Dan yang paling penting, kalau saya sebagai dokter BPJS Kesehatan, ya numpang ya, kita ada senam yang namanya program pengendalian penyakit kronis. Di situ, pasien-pasien saya itu suka mendengar uh, yang saya bawakan begini, talk show begini. Jadi, saya nggak usah repot-repot bilang ke mereka, mereka sudah tahu, "Soman bisa mengontrol kadar gula darah." Oke, jadi iya. solusinya soman itu <coughs> ya. Soman yang bisa Gina, menurunkan ya. sampai 30% puluh persen Cerdik ya dok dan ya. soman. Cerdik dan soman. Ya. Sebelum sebenarnya kita juga punya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari Facebook oh, di PT Soman Indonesia. Mungkin kita minum dulu oh, supaya coba, karena dari coba. tadi kita ngomong soman oh gitu, tapi iya. kita tidak pernah kasih lihat ke pemirsa bagaimana sih ya? Oke, boleh, iya. boleh boleh dong. Kita ikut dokter Chris ya, lah, benar. Ya. O, dokter Grip sudah aman lagi sekali. Jadi pertama kalau kita ya, beli soman kita ya. lihat ya. dulu ya kita lihat dulu tanggal expirednya ya dari daerah mana mm -hmm. itu ada labelnya di bawahnya itu juga hurufnya timbul ya, ya. mbak Ame, ya, ya. lalu dibuka uh, dia punya hologram, hologram harus utuh. Utuh. utuh benar itu ya. menunjukkan keaslian iya ya, menunjukkan keaslian dulu ya dokter ya. Ya, sebelum membeli dan konsumsinya gitu ya. ya benar. setelah itu kita buka setelah kita buka kita menemukan botolnya ya di botol sini tertulis tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari. Mengapa? Karena Soman tidak ada pengawet satu pun. Satu tetes pun oh. tidak ada pengawetnya. Semua bahan dasar 39 itu tertera dengan jelas di dalam kertas yang ada di dalamnya, ya. Mengapa saya mau diajak menjadi konsultan medis PT Soman? Karena saya mencoba sejak saya hamil anak kedua, sejak Soman ini diluncurkan. Nah, sekarang kita demo. Kita kocok Oh, sebelum dipakai dikocok kocok dulu ya? Kita kocok ya. dulu, iya. Okay. Setelah itu buka, kita buka. Okay, ya. Dokter Gina ambil paket yang banyak. <laughs> Berapa tetes nih sekali penggunaan dok? itu tujuh tetes tiga kali tetes. sehari kalau memang sudah ada diabetesnya kita bisa langsung sepuluh tetes tiga oh, kali sehari penelitian tiga iya. kali sepuluh tetes 3 dan pasien tetes. saya juga saya berikan tiga kali sepuluh tetes oh, gitu. combine dengan obat dokternya dan pelan-pelan obat dokternya yang mulai turun right. jadi uh, berbarengan waktunya dengan minum obat dokter gitu uh, enggak saya sih sebelum makan iya. oh sebelum iya. makan obat dokternya yang sesudah mm -hmm. makan sebelum oh, makan tapi iya. di pagi hari dan malam hari juga boleh gitu di ya pagi siang malam pagi siang pagi sebelum setelah sebelum ya? makan malam. Baik, okay. okay. silakan dokter. Dan airnya tes, cukup kan? sedikit saja. Ya, ya, airnya cukup gelas segini gelas saja segini dan anak-anak juga tidak akan merasa takut. Walaupun satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh aja, ya. Terus kita nggak usah ambil sendok, kita goyang aja begini. Oh, ya. supaya ya. Nah, go ya. Ah. Boleh dokter kita goyang begini. Dokter. Oh iya, lupa. <laughs> lupa oh, ya. dokter ah. mau minum sendiri. Gila, ngobrol ngajak saya. Satu Saren dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, Itu belas, apa-apa dok. Ini dua apa Nah, banyak. efek <laughs> toksisitas atau keracunan dari soman Baik. adalah sangat rendah, ya. Jadi, oh tidak gitu. usah khawatir, ya. Tapi, secara umum, 3 secara umum tiga kali sepuluh. Tapi ya, doli, khusus ya. untuk Reska, karena saya tadi tidak memberikan saya kasih bonus 5 tetes. Lima. Kita goyang aja begini. Oke. Anak saya sudah tahu loh, umur 9 tahun dia minum sendiri loh. Berarti ini tidak ada batasan begini. umur untuk minumnya, ya dok? ibu hamil pun boleh. boleh. Dok, ini goyangnya boleh pakai musik nggak di <susur> <susur> Boleh, Kada boleh sekali. goyangnya <susur> kan. Ginda, ya. <susur> ya ini goyang terus dong, nggak <susur> diminum-minum. Sudah, sudah tercampur, Oke. mari kita okay. minum. Sudah okay. ya. boleh dok? Sudah, silakan. mana ada rasa enggak ada, ada, rasa, ada bau, ya, bau gak ada dokter walaupun ada dia berwarna betul. kecoklatan iya. tapi enggak ada rasa Memang wow. cocok jadinya untuk anak-anak, iya. terusnya untuk bayi malah boleh oh, juga. Oh iya, buat bayi juga betul, boleh. Betul, karena ibu hamil. ini 100% alami. Dan yang menjadi catatan adalah ini juga aman untuk ibu hamil. Iya. Padahal kan kita tahu ya kalau ibu hamil itu kan pakai produk harus hati-hati, iya, takut betul, betul, ada gangguan betul. pada janinnya. Benar. Tapi ini sangat disarankan karena ada omega 3-nya. Oh. Lalu ada DHA-nya. Betul ya. sekali. Multivitaminnya juga lengkap, ada hmm. mineral, ada asam amino. Jadi semua yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang janin itu ada semuanya di dalam soman gitu wow, apalagi kalau ya, betul Ame, ya. begitu lahir ibunya tetap minum soman supaya asinya Banjir. Oh iya, aslinya banjir <laughs> iya, betul. dan kecipratan juga kecipratan. bayinya. Kecipratan. Ini banyak ya, nih, banyakan banjir ya. Kalau mm -hmm. banjir horror juga gitu <laughs> Tapi ini, Mbak Ami tadi iya. pertanyaan juga ini kan tadi uh, dokter grace menyampaikan bahwa ini harus digunakan dengan batasan 30 hari ya dokter Riana. Iya. Itu menghitung 30 harinya dari tanggal dari mulai produksinya dibuka. atau mulai oh, dibuka? Oh, di oh, mulai, oh, di di oh, mulai dibuka oh. 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 Oke, okay. iya dokter. <laughs> Kamu kena omel terus. Iya, jadi Dr. salah ya? duduk ya. Saya mau terus apa yang dikatakan soal dokter. Tapi Dre. baik loh aku dibonusin dua tetes. Nah, lima, tapi, lima. lima tetes. tetes. Salah lagi. Ayo Gina silakan. <laughs> Oke, okay. dari tadi kita yang nanya terus. Sekarang uh, ada beberapa pertanyaan ya. ya dok ya. Ini disampaikan oleh Mitra Sehat ke Facebook PT Soman Indonesia. Yang pertama ini ada yang bilang, Halo dokter, saya difonis penderita diabetes melitus tipe 2. Dan saya mengkonsumsi obat metformin setiap hari. Jadi, apakah obat itu aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang? Apakah ada obat yang lebih aman dari metformin? Ya. Seperti itu, Dok. Pertanyaan dari Facebook akan saya jawab: diabetes ada dua jenis. Insulin, diabetes melitus, itu berarti pasien tersebut tergantung dari insulin. Pasien yang ditanyakan ini adalah... Pas pasien non insulin diabetes mellitus. Jadi dia tidak menggunakan insulin. Nah, dia menggunakan obat yang disebut metformin. Tidak disebutkan dosisnya, 500 mg berapa kali satu, tidak disebutkan ya. Dia tanya aman atau tidak. Setiap obat dokter itu mempunyai efek samping. Bahkan seorang dokter itu harus punya buku IIA, MS yes, ya Dok ya. Yes. Di situ ada semua efek sampingnya. Termasuk efek samping dari metformin yaitu kerusakan ginjal. Aduh. Jadi setiap 6 bulan sampai 1 tahun BPJS Kesehatan membiayai untuk mengecek keadaan ginjal kita kalau kita mengkonsumsi obat-obat diabetes. Nah, makanya solusinya saya mengkombain lama-lama obat dokternya yang turun. Tetapi ingat cerdiknya mesti tetap jalan. Jangan obat dokternya turun cerdik gak jalan cuma soman doang gak bisa. Cerdik jalan soman jalan obat dokter baru pelan-pelan bisa turun. Yang saya cerita tadi dia profesinya tukang martabak loh martabak manis lagi. Aduh, Tapi dia bisa mengendalikan dirinya itu luar biasa bagi saya oh. ya. Jadi, jadi saya sudah jawab efek samping metformin ada yaitu kerusakan, kerusakan ginjal. ginjal, ya? ginjal. Ya. Baik. Betul. Jadi cerdik, soman dan ingat Betul. dokter Grace. Jadi kalau mau bandel ingat dokter Grace, ini nggak jadi bandel. Jadi oh, penyakit uh, lifestyle iya. diperbaiki nah, dengan lifestyle begini, juga ya dok? Begini dok, kita dokter-dokter keluarga BPJS Kesehatan itu ditekankan harus bisa menguasai dan mengendalikan penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes sudah menjadi sangat banyak mau gitu ya, iya di Indonesia iya. ya. ribu tahun 2030 bisa tiga kali lipat dari keadaan sekarang yang yang sekarang saja sudah parah loh Dok. Ya, sudah Jadi parah. Jadi tidak terjadi lonjakan ya. Iya, ya. usia 28 tahun uh, saya baru dipindahkan ke Puskesmas Rawat Jalan ya. Saya menemukan pasien usia 20 tahun yang diabetesnya tidak terkontrol. Bayangkan masih sangat muda 20 tahun. Iya, betul. Iya, sampai saya sudah menggunakan insulin ya. suntik dulu, baru pelan-pelan saya akan arahkan ke yang lain. Jadi kita harus hati-hati, berat uh, mudah, belum tentu kita sehat. Kalau kita tidak cek kesehatan, gitu. dan sebenarnya masih banyak ini pertanyaan, Ada pertanyaan yang dari disampaikan. Mitra sehat di... ya. Iya, cuman sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Ya, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar diabetes ini. Terakhir sebelum saya menutup acara ini kira-kira mungkin Mbak Ame nih ya. kalau mau konsultasi kesehatan hmm. tuh bisa lewat mana Iya kalau yang kayak tadi nih ya. banyak yang nanya-nanya bisa langsung telepon di customer care kita di 021 422 3000 dan juga ada telepon bebas pulsanya saja tapi hanya dari telepon rumah di 0800 1010 10 800 atau bisa juga lewat media sosial bisa langsung uh, like dulu fanpagenya PT Soman Indonesia atau di web website kita di www.somanindonesia.co.id nanti semua pertanyaan akan dijawab oleh ahlinya nah, okay. langsung langsung gitu. betul itu pada saat jam kerja atau bagaimana mbak Ame? Jam, jam kerja jam kerja yeah. aduh seru banget ya oh, luar Bina, biasa terima kasih banyak dokter grace terima kasih banyak Mbak makin terbuka ya pikiran kita tentang gaya hidup yang harus diperbaiki Jadi ya kebiasaan kan. lama harus segera benar karena Jadi, cerdik gitu ya iya betul karena intinya diabetes uh, mellitus ini adalah penyakit yang berkaitan sama lifestyle sehingga lifestyle pula lah yang harus diperbaiki Benar gitu ya dok dokter. ya. Seperti tadi dokter Grace sudah mengatakan bahwa yang terpenting adalah cerdik Ce C cek, cek kesehatan secara berkala di atas umur 15 tahun. Terus kemudian enyakan asap, uh, asap, asap rokok, uh, rajin berolahraga, dietnya diet juga diatur, Tambah istirahat soalan, yang cukup, kemudian kurang stres. stres dan jangan lupa konsumsi Soman, jadi cerdik okay. Soman, gini. cerdik plus Soman dan Dokter Grace, <laughs> benar, benar yang ini <laughs> ya. Terima kasih Mbak Ami dan juga ya, Dokter Grace ya, ya. Terima kasih banyak dan kita seperti harus pamit. Saya Nikta Gina dan saya Reska Herlambang ucapkan terima kasih. Jadi kalau ingat diabetes ya ingat Soman. Betul sekali. Ya. Kita ketemu lagi di acara obrolan dokter, obrolan, obrolan sehat, sehat ala, dokter ala dokter berikutnya. Sampai jumpa.